dan salam sejahtera kepada anda. Okey, malam ini anda bersama dengan saya. Saya nak buat satu resepi mudah khas untuk anda, iaitu sotong kangkung. Okey, mari kita tengok bahan-bahan yang nak perlu disediakan untuk buat resepi yang paling mudah untuk buat kita buat sotong kangkung. Okey, bahan-bahan yang pertama ialah kita memerlukan sotong kembang. Okey, yang seterusnya kita memerlukan kangkung. Tak pun nama dia sotong kangkung, mesti kita perlukan dia kangkung, betul tak? Okey, seterusnya kita ke bahan seterusnya kita memerlukan kicap pekat. Kicap apa pun tak apa, janji dia pekat. Okey, seterusnya resepinya kita perlukan sos tiram. Dan seterusnya adalah sos cili untuk rasa pedaskan sikit kan. Okey, dan seterusnya kita perlukan bawang putih 2 ulas. Okey, seterusnya kita perlukan tepung jagung. Okey, mari kita mulakan dengan cara pembuatan untuk sotong kangkung mudah dan ringkas ni. Okey, seterusnya kita rebuskan sotong sampai dia cukup mendidih di, jangan lupa taruh air ya. Kacau dia. Okey, setelah mendidih, kita padamkan api dan kita toskan sotong kita sehingga airnya kering. Air ni kena air. Tapi hati-hatilah masa menceduknya, takut terkena air panas. Okey, seterusnya kita mencelur kangkung. Kangkung sampai ia mendidih, agak-agak mendidih, jangan terlalu lembek, kalau terlalu lembek tak sedap sangat. Kita kacau sikit-sikit, kacau sampai kacau lah. Sikit. Okey, setelah kangkung pun hampir mendidih, kita tutup api dan kita ambil toskan lagi. Kita sejatkan lagi sampai air dia kering. Okey, seterusnya kita campurkan kedua-dua bahan tadi yang kita telah direbus, sotong dan juga kangkung ke dalam piring ataupun pinggan ataupun mangkuk. Okey, selepas tu kita gaulkan dia, gaul bagi sama rata, cukup rasa. Gaul sampai dia sebati dengan bahan-bahannya. Buat sos dia pula. Okey, siap. Okey, sekarang kita nak buat sos dia pula. Mula-mula tumbukkan bawang putih ni sampai dia lumat. Bawang putih ni nak bagi ada rasa. Okey, resepi ni dia tak pakai minyak langsung. So, mula-mula tuangkan sedikit air. Agak-agak lah, jangan banyak sangat. Lepas tu, kita masukkan bawang putih yang dah ditumbuk tadi. Okey. Seterusnya, kita nak masukkan kicap pekat. Kicap pekat ni memang betul-betul pekat. So, gunakan satu sudu je. Jangan banyak sangat, nampak nanti masin. Okey. Lepas tu, satu sudu sos tiram. Keluarlah di kau.
Kiraan kita tak nak keluar. And then kita pelankan api. Lepas tu kita masukkan sos cili juga. Sos cili kalau nak pedas boleh lebih. Satu sudu ke dua sudu. Kalau rasa susah, kita tunggang je. Agak-agak dalam dua sudu macam tu. Kalau rasa kuah dia sikit, tambah sikit lagi air. Jangan risau sebab kejap lagi kita nak gunakan tepung jagung untuk pekatkan kuah. So, kita kacau. Pekatkan sedikit api. Masukkan satu sudu gula. Kawalkan sampai ia sebati. Bila dah nampak dia mesra, masukkan air bancuhan tepung. Dia akan jadi pekat macam ni. Sekejap potong kita banyak, kita tambahkan sedikit air. Dah siap. Okey, seterusnya kita gaulkan sos tadi dengan sotong kangkung kita yang dah dicelur. Tapi hari ni resepi ni tak ada bijan dan tak ada kacang. Jadi dia tak sikit lah. Kalau ada kacang ke bijan ke, dia stabur je. Kalau korang suka pekat lagi, boleh lebihkan kuah dia. Punya sotong kangkung mudah dan jimat untuk anda. Untuk resipi kita, untuk kali ini resipi sotong kangkung jimat dan mudah. Okey, untuk resipi yang seterusnya jangan lupa ikuti kami ya. Nanti kami ada resipi yang menarik untuk anda. Apapun, terus menonton next video dan jangan lupa like, comment and subscribe, itu yang penting. Bye.